Kabar gembira, Harsiwi Ahmad beberkan sejumlah fakta, sekaligus kejutan kepada awak media, tentang keberadaan Lesti Kejora di ajang The Academy Asia 6. Yah, pada acara press conference yang berlangsung hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Harsiwi Ahmad membeberkan seputar rencana jalannya program acara The Academy Asia 6, di mana terdapat beberapa perubahan yang cukup mencolok. Untuk negara yang mengikuti The Academy Asia 6 ini, sama-sama sudah diketahui adanya penambahan negara peserta baru, yaitu Turkiye. Dari pembawa acaranya, yaitu diisi oleh Gilang Dirga, Irayut, Uyaina Arsyad, Ramzi, dan Irfan Hakim. Hal baru yang turut mewarnai perubahan adalah, terdapat komentator baru, seperti Selvi Yama dan alumni The Academy Asia dari negara luar. Untuk Lesti Kejora sendiri, Harsiwi Ahmad sudah mengkonfirmasi bahwa akan turut melibatkan Lesti Kejora, lantaran banyaknya request dari masyarakat yang menginginkannya terlibat di The Academy Asia 6. Ketika mendapat pertanyaan dari salah satu orang yang hadir di acara press conference itu, Harsiwi Ahmad menjelaskan bahwa sosok Lesti Kejora merupakan penyanyi yang menjadi kebanggaan, karena lahir dan besar, serta menjadi artis yang luar biasa dikagumi, itu di Indosiar. Sehingga dengan begitu, Harsiwi Ahmad menegaskan bahwa Lesti Kejora pasti diundang di The Academy Asia 6 untuk nantinya sharing pengalaman, memberikan kontribusi, dan juga ikut membesarkan The Academy Asia 6, ungkap Harsiwi Ahmad. Namun demikian, hal itu tergantung Lesti Kejora. Jika tidak berkenan hadir, maka pupus sudah harapan warganet yang menginginkan sang idola untuk pertama kalinya tampil kembali di saluran TV yang membesarkan namanya itu. Diundangnya Lesti Kejora di The Academy Asia 6, diperkirakan akan hadir pada pertengahan kompetisi. Untuk itu, harap bersabar kepada para penggemarnya.